Halo teman-teman, selamat datang di channelnya Rini Siswoyo. Hari ini aku mau bikin olahan tahu kayak gini. Tonton videonya, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Bahannya ada 2 tahu sutra. Ini aku mau ancurin. Dihancurin sampai halus. Setelah itu mau diperes, dibuang airnya. Ini yang udah aku peres, udah dibuang airnya, kayak gini tahunya. Bumbunya ada ini bawang putih, aku pakai 4, cabai merah keritingnya 3, 1 butir telur, daun bawang ini pakai 3 batang, daging ayam giling 200 gram, garam sama penyedap rasa Royco secukupnya. Daun bawangnya ini aku iris tipis-tipis, diiris halus. Cabai merah keritingnya juga aku iris tipis-tipis, kecil-kecil. Ini yang udah dicincang-cincang, diiris-iris. Bawang putihnya aku parut aja, ini biar gampang ya, biar nggak numbuk-numbuk, biar nggak ulek-ulek, jadi diparut aja. Ini udah bawang putihnya. Aku masukin bumbu-bumbunya, garam sama penyedap Royco. Aku masukin juga ini daging ayam giling. Masukin juga ini daun bawang sama cabai. Tambahin juga ini telurnya, 1 butir telurnya ditambahin cumbunya. Langsung diaduk-aduk rata. Udah tercampur rata, ini aku mau ambil sedikit adonan, mau dikukus untuk koreksi rasa. Tadi udah aku cicipin, ini rasanya udah pas. Jadi ini ada sebagian yang aku kukus dulu, ada sebagian yang langsung aku goreng. Nah, yang aku kukus aku taruh di sini, dipadet-padetin dulu nih.
Ini aku sisain untuk yang digorengnya. Ini diratain. Ini udah siap dikukus. Kukusannya udah panas. Nih aku kukus selama 15 menit. Ini yang baru keluar dari kukusan, masih panas, mau didinginin dulu, nanti baru dipotong-potong. Yang udah dikukus aku mau potong-potong, terus mau digoreng. Ini udah mateng sih teman-teman, kalau mau nggak digoreng juga boleh, langsung makan aja, ini udah enak. Aku mau goreng yang nggak dikukus dulu nih, ini yang langsung goreng. Balik dulu, sudah agak kering. Sudah matang, maaf angkat. Lanjut mau goreng yang tadi dikukus. Lebih rapi ya ini motongnya. Sudah matang ya, aku angkat dulu ini. Olahan tahunya udah jadi. Ini enak banget. Bisa buat dicemil, bisa juga untuk dimakan pakai nasi. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton cara masak aku olahan tahu. Selamat mencoba ya. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye.